the best gift? Pastinya kalau misalnya kita bisa berbagi sama orang lain ya. Dan salah satunya kalau pengalaman dari kecil, aku waktu itu pas masih SMP, aku sering banget ke Yayasan Sayap Ibu, terus ada tempat yatim piatu yang lainnya juga. Dan aku sering banget ngajarin mereka bahasa Inggris, ngajarin gambar. Terus jadi berbagi saat hari Sabtu itu bersama anak-anak yang di yatim piatu itu. Dan aku senang banget karena kalau sama mereka itu aku bisa sharing kebahagiaan aku gitu dengan mereka. Dan waktu aku juga di saat weekend itu produktif gitu. Dan I think that's the best gift that I've ever given to somebody. Karena ini bukan hanya untuk satu orang tetapi untuk anak-anak. Banyak sekali yang di sana dan kita main game bareng, pokoknya happy. Dan itu aku masih inget banget, aku masih SMP dan aku pergi sama teman-teman SMP aku semua gitu. Itu seneng banget sih. Pokoknya yang membuat aku bahagia adalah ketika aku bisa berbagi dengan orang lain.